Bali United akhirnya menjalani latihan perdana hari Senin 15 Mei 2023 di Training Center Bali United Pantai Purnama Giyagan. Terlihat dua amunisi baru yang diperkenalkan, Sini Taufik Hidayat dan juga Tegar Infantry, juga turut dalam latihan skuad Serdadu Tridatu. Jajaran tim pelatih langsung membuka dengan mencatat berat badan pemain dan juga memberikan menu latihan fisik di hari pertama. Coach Ceko mengungkapkan, hari ini merupakan latihan setelah tim libur 1 bulan. Latihan endurance atau fisik ini juga untuk persiapan playoff lawan PSM dan juga Liga 1 musim baru. Hari ini setelah kita libur lebih dari 1 bulan, kita punya latihan fisik yang endurance. Endurance ya? Dari playoff sama Liga yang sama. Tapi yang playoff kita main lebih awal, pasti buat yang playoff. Total ada 24 pemain sudah bergabung di hari pertama ini, termasuk 2 penggawa baru Serdadu Tridatu. Sementara 2 pemain baru yakni Taufik Hidayat dan juga Tegar Infantry tampak semangat menjalani latihan perdana ini. Bali United adalah tim besar di Indonesia ya. Cuaca di sini, terus harapan saya yang terdekat untuk fokus di latihan dan bisa beradaptasi lebih cepat dan bisa bermain bagus di setiap kesempatan. Coach Ceko juga menjelaskan, Taufik dan juga Tegar ikut latihan dengan baik. Kondisi mereka bagus dan juga punya kualitas di klub mereka sebelumnya. Mudah-mudahan cepat adaptasi dan juga punya prestasi dengan tim ini. Sama ya, dari semua kerja keras di dalam latihan, pasti mereka datang dari libur, tidak mudah buat latih ini semua. Pasukan Stefano Cugura akan terus melakukan persiapan beberapa pekan ke depan untuk menyambut undangan uji coba 28 Mei menghadapi Persebaya Surabaya. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.